Selamat petang, sahabat. Selamat kembali ke channel No Younglet. Kita kembali lagi ke segmen memasak ya. Ni ikan talapia yang telah saya bersihkan ya. Saya masukkan lada sulah ke dalam apa ni perut dan juga bahagian badannya. Sekarang saya nak lumurkan dengan garam ya. Garam ni satu sudu kecil. Supaya masuk banyak-banyak ya, nanti termasin pula. Ni cukup rasa ya. Pun letak sikit saja. Ya, ikan ni ada rasa nanti ya. Okey. Salah. Seterusnya saya akan masukkan ni ya, ni bawang merah, bawang putih, sebiji cili, halia. Lumurkan macam ni ya. Lumur kat perutnya juga. Dan lumur sebelah ni ya. Dan satu lagi bahan ya, sekejap. Ni asam jawa ya. Saya akan tuang dekat bawah ni ya. Okey, ni dah sedia untuk dikukus. Dah boleh dikukus dah ni ya. Ni cara saya mengukus cara sempoi saja ya. Tak payah susah-susah. Okey, saya nak sediakan air ya. Ini saya dah didihkan air ya. Cara saya tak payah tunggu air ini mendidih ya. Akan masukkan saja. Dan terus ditutup. Dalam masa 15 minit masaklah ikan tu ya. Okey, stay tune. Ui, panas. Ha, ni dah masak ya. Saya dah tutup rapi. Ha, tengok ni. Ni dah tak ada darah lagi ya. So memang dah masak ya. Okay. So ni lah saja untuk hari ni ya. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye.